Seorang wanita umur 60 tahun ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di rumah kontrakannya di Belah Batu, Gianyar, Bali. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian. Menggunakan pakaian APD, petugas masuk ke dalam bangunan rumah di Desa Pring, Gianyar, Bali, Minggu siang kemarin. Penghuni rumah, seorang wanita 60 tahun bernama Suarma asal Bondowoso, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia. Sehari-hari Suarma hidup sendiri dan berjualan di rumah yang ditempatinya sejak 2 tahun lalu. Petugas melakukan identifikasi dan olah TKP sebelum mengevakuasi jenazah ke rumah sakit. Kemarin waktu sebelum ditemukan itu sempat berkomunikasi dengan ibu? Iya, kita kan sering ketemu langsung. Aduh, bagaimana? Waktu sehat. Sehat banget. Ada kita makan bareng. Sehat banget. Karena dia mungkin ya, ini satu ajalnya, udah satu juga. Dia sebagai tulang punggung keluarga. Ya, dia janda, jadinya dia mungkin banyak pikiran. Polisi masih memiliki penyebab meninggalnya wanita ini dan jenazah dibawa ke Rumah Sakit Ari Santi Ubud. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.